Yoi. Dari kangen band. Enggak, ya ini lagu sendiri. Judulnya Folklore Party. Ya, so bahasa Inggris sih aslinya judulnya Pesta Rakyat, cuma biar kelihatan bule. Judulnya Folklore Party, baiklah, kita keren. Lagunya enggak, lagunya simpel banget dari E pokoknya. E terus pokoknya, E or die. Beda kan kalau anak-anak Malang tadi bawain aku etol kalah jago lah bener-bener kan, tapi bayarannya gak aku. Sebenarnya itu cuma masalah ini aja, kalau jago jelas jagoan mereka, mungkin masalah apa ya, nasib ya. Jadi selain gitaris itu, selain rajin begadang latihan ya, kalau bisa ya sambil sholat tahajud gitu, doa berbakti sama orang tua. Oh ya, aku lupa pasang minus banyak. Oh, saya nggak bawa pemain band saya ini handphone. Jadi nanti kalau ada solo drum, tepuk tangan buat handphone gitu ya.
Ya, keren deh pokoknya. Zaman waktu itu belum ada yang bisa main kayak begitu. Jadi dulu kalau dulu kan aku tahu dia dari sebelum aku tahu kayak band-band luar itu, wah ternyata pakai handle tuh caranya begitu buat. Baru dia dari dia gitu. Sebelumnya aku kalau lihat gitar ada handle-nya enggak tahu buat apa, pokoknya iso nggae motor-motoran ngono kuwi. Alon-alon mas. Yo ya kancane trek-trekan lho. Tapi setelah itu baru ternyata bisa bikin suara aneh-aneh ya. Hebat deh pokoknya. Sebenarnya saya mau bawain lagu lagi, tapi kita enakan cerita sih, tadi lagu ini sih baik. Kalau gitaris-gitaris yang lain kan jago-jago banget, kalau saya itu sebenarnya jago gaya toh. Kan kalau ditanya hit gitar gitu soal speed mungkin tanya ini. Coba saya pikir gitaris itu perlu gaya ya, maksudnya perlu apa, penjiwaan lah. Nah penjiwaan gimana ya, harus belajar. Maksudnya misalnya main gitar nggak seru, tapi kayak kalau gini kan beda gitu loh. Jadi ya jangan main gitarnya tuh yang serem, kayaknya juga harus serem gitu. Kayak misalnya kamu main metal, rambutnya juga harus gondrong dong gitu. Kalau perlu sampai kaki gitu. Headbangnya sih kencang. Tapi jangan sampai keinjak pemain bassnya ya rambutnya ya. Ntar aku lah, biasingan gue ini. Biasingan. Atau kalau misalnya kamu apa ya, main punk. Ini itu, kan nyanyinya lagu punk apa yang terkenal ya? Pokoknya yang oe 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 gitu, apa ya? Oh ya, ini. Seluruh kota menjadi tempat bermain yang indah. Oi oi, jangan terkena flu. Bila tiada henti-hentinya, oi oi oi. Terus ini kan gini, set. Aku seneng kalau lihat anak punk itu. Apalagi kalau dia jalan sama pacarnya. Kalau pacarnya gelah kan enak, lagi pacarnya gelah. Terus misalnya kamu main apa ya? Waktu itu aku pernah nanya Ponco, Ponco itu temanku. Ya teman gitu, ya dosen IKJ. Terus, Ponco, ajarin main musik jazz dong gitu. Kayak anak-anak Malang itu ya. Terus, wes pokoknya korte miring ya mas. Gak terasa jazz cok, gak kurang jazz gitu. Mas, yang penting tuh ekspresi gitu. Ekspresi gitu, ya pokoknya kalau kornya miring, mukanya juga harus ikut miring. Mas, miringnya ini tak tenanan gitu. Ada yang mengirin cok. Sekitar tenanan toh. Tapi ya skill harus mau menunjang ya, jangan gaya tok gitu loh. Waktu itu aku pernah lihat di Wapres Bulungan ada anak metal gitu, sangar rambutnya ini disemir-semir, bu, semir sepatu, semir apa rahatnya, pokoknya disemir gitu. Terus gayanya sangar, tatunya wes serem lah pokoknya, gali gitu. Yang sini doa ibu, jadi metal taat ibu dia.
ngadeke wis ngene iki, terus depannya kan ada sound monitor gini, kakinya udah ngomong dia. Berikutnya akan kami bawakan sebuah lagu dari Metallica. Sangar banget ya kita. Mesti ki enggak wakine Creeping Dead apa yang serem-serem gitu lah. Kakinya naik gini. Oke. Tapi ya enggak apa-apalah, yang penting Metallica. Tak pikir begitu gitu loh. Oh, sangar gitu. Tapi begitu dia mau masuk intro kan gitu. Intronya salah. Langsung mendadak rawi bawa blas nu kayak cipi-cipi gitu kan. Tadinya gondrong hilang di mana. Itu jangan kayak apalagi saya suka sebel kalau lagi nonton apa ya? Pokoknya yang sok-sokan gitu, kayak dok serem. Misalnya waktu itu nonton anak-anak grunge. Aduh, 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 ternyata rada-rada kurang gitu. Jadi selain gaya ya skill harus memenuhi lah kayak anak-anak Malang. Tepuk tangan dong buat anak-anak Malang. Tapi yang paling lucu ya itu. Rambutnya udah sok Nirvana gini, pakai duster. Nyanyinya di bawah mic. Kalau pulang dipanggil istrinya sayang. Ngobrol terus sih malah nih. Main dulu aja ya biar kayak anak band. Hah? Apa? Cerita apa? Oh ya, sorry saya tadi agak flu jadi pakai jaket begini. Biasanya sih ini kelihatan tatonya gitu. Padahal tatoan blas. Kita sangar, bro. Ini sebenarnya pakai ini soalnya di sini banyak SPG. Sopo ngerti payu? Main CW ya, kok sengaja dipanitia nih. Cerita terus, bayar salah kuda. Saya mau main sebuah lagu. Judulnya Cheers. Ceritanya tentang cheerleader. Jadi dulu itu entah nasib baik apa gimana, oh saya ini gitaris kok tiba-tiba dapat job jadi juri cheerleader. Juri cheerleader. Kok ngopo aku? Tapi karena tak dulu amplopnya ya kandel loh. Wes mangkat wae lah asal duduk juri. Tapi enggak tahu sebenarnya apa. Terus udah juri utama lagi duduknya paling depan situ juri tambahan ini duduknya paling depan gitu. Pertama sih santai gitu. Dia mulai nari-nari ya bikin-bikin bikin mutimut rocknya sambil ini. Wah asik nih ternyata enak juga jadi juri-juri itu. Terus itu mereka nari kan ternyata apa sambil senyum tuh. Emang mereka selalu senyum gitu. Tapi saya nggak tahu kan. Maksud saya baik. Mereka senyum saya senyum. Mereka senyum, saya senyum, agak GR gitu. Wah, disenyumin terus sih. Mereka senyum, senyum lagi. Itu berlangsung lama. Itu sebenarnya baik-baik aja. Cuma mulai ada adegan ini yang agak mulai pusing. Ada adegan, yeay! Kakinya dibuka set gitu. Sambil terlentang gitu. Lah? Senyum lagi. Habis itu, terlentang lagi, kakinya dibuka set. Astagfirullahaladzim. Udah, itu. Berikutnya ada lagi, set gitu. Wah rapopo ya alhamdulillah. Terus udah begitu lagi yang terakhir set agak lebar. Wah geblet tipis ya susah aku ya. Wah bahaya ini. Nah, ini ceritanya tentang itu aslinya pokoknya fans berat api gila. Oke aku main dulu ya. C. Thank you.
ini ceritanya Cil Dedunya datang. Kalau zaman saya dulu belajar gitar tuh benar-benar ngulik gitu loh. Ngulik itu maksudnya ya belajar dari kita denger gitu. Ya lagi dengerin slang gitu. Itu loh yang dia aku lagu-lagu yang mengandung saya pokoknya seneng. Atau lagunya Edane itu, nah biasanya gak begini tapi. Jadi semuanya dulu itu berdasarkan ngulik gitu loh. Dan aku kasih tahu satu tip kecil gitu ya, tapi penting. Musik itu adalah hearing art. Jadi kalau pelukis kan dilihat
dengan mata, oh gambarnya bagus apa enggak. Kalau pemusik tuh didengar dengan kuping, enak apa enggak. Jadi kalau misalnya punya instrumen bagus, tapi tangannya enggak terampil, ya sama aja, enggak bagus. Tapi kalau tangannya terampil, tapi bunyinya enggak enak, ya sama aja gitu. Enggak akan jadi musik yang enak. Mending tangannya terampil bojone daripada musiknya enggak enak. Nah dulu saya nguliknya itu semua pakai kuping, jadi sampai akhirnya jadi akut gitu loh. Oh ini begini, oh lagu slang begini, oh switch elemen begini, oh kalau dibalik begini, atau oh kalau ada tukang jualan begini suaranya. Itu kan tiap hari lewat, jadi apa lagi gitu. Wah, dikewis gak enak. Sama single. Yang aneh kalau tukang roti itu pas baterainya habis, suaranya kan gini. Jadi dulu sampai semuanya itu kedenger di kuping saya, oh begini, ada ayam. Terus ada ponakan main Pac-Man. Ya sing kumi masih. Ayo tebak-tebakan ini lagu apa nih? Pinter. Ketok wis gerang tontonane kartun. Atau ini. Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu berarti mania apa? Apa? Wah, pinter masih kayak. Mesti cilikane diem terus, enggak tahu dolan. Iya, kecil saya juga gitu. Banyak kan hobi saya itu baca buku. Enggak banyak main gaul gitu. Main gitar, sebelah ponakan main game. Jarang keluar rumah, pokoknya enggak hobi di rumah sendirian. Tapi aku enggak hobi nonton bokep loh. Walaupun sendirian. Itu dulu. Sekarang juga enggak hobi sih. Enggak hobi nonton. Download doang. Nontonnya nanti nek wis enek istrine. Nonton dhewe ra penak. Rekoso geblet titis terus. Kalau ini ada yang tahu enggak? Hah? Ana ne. Mariono. Nek Mariono ra ngono lho Mas, Mariono Jawa. Jawa mesti rada piye. Sigro milir kowe aja lali. Wah nek aku nyanyi lagu ngene wis sing teko kasepuan ngono kae. Monggo Mas menyane karo rokok ngono. Nek ABG yo kudune golek ABG. Oh. Iya Dik, ora to enak. Nek ngene mau sigro milir niku wis mbah-mbah. Apa ki mau? Jadi semuanya
Paling paling apa Mario? Karena adikku tuh paling seneng mainnya Mario itu terus. Kasetnya tak dulikin nangis, aku bunuh diri loh. Malah main game nanti bunuh diri. Jadi apal? Kan lompat tuh. Kalau itu 5.000 ya, kalau 400 cuma lompatnya pendek 5.000 kan harus tinggi. Ya naik ke bendera kan itu. Ada suara bom yang jijem, jijem, jijem di belakangnya itu. Terus kan, om, level 1 udah keren om, udah kelar. Terus malah aku lihat lagi dia main. Terus dia kan turun ke bawah tuh. Sambil nembak kura-kura itu. Oh ya, ini kalau dapat koin sampai gini. Kalau dapat satu koin. Dua koin. Nawanya banyak banget. Koinnya banyak om, ada yang tempat rahasia gitu deh pokoknya. Kalau gini keluar koinnya banyak gitu. Ya gak enak kalau pas lompat gak dapet koin. Kan cuma batunya pecah gitu. Oh ada koinnya. Kalau ya batu doang. Kalau dia jadi gede kena jamur tinggi tinggi. Nah, dia kan terus mencap batu. Habis mencap batu dia naik sedikit. Itu doang kan ngek gitu. Terus mencap batu lagi. Naik sedikit lagi. Terus habis itu habis mencap batu kan keluar pohon kangkung tuh. Kangkung gitu. Keluar pohon kangkung terus dia naik ke mendung gitu kan. Artinya pokoknya begitu deh kira-kira. Terusannya lupa. Oh abis itu turun kan. Terus kemana ya? Air, ya air. Saya tuh salah sidu, pokoknya salah sidu gitu deh. Kan kalau di Nintendo harus dipencet tombol B itu. Soalnya kan ada ikan dari sini. Dia kan ke jalan gitu harus berenang. Pasti gak enak kumisnya tebel berenang gitu. Kalau gak dipencet tombol B kan dia turun terus ngek. Gitu harus dipencet tombol B gitu. Ngek gitu. Dulu sih waktu saya masih muda, saya umurnya piro. Waktu saya masih muda semuanya hafal. Cuma sekarang udah pada lupa gitu. Kebanyakan minum Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba ya apa? Yang paling susah tuh yang bagian belakang yang ini loh.
Biasa sih, lupa aku. Susah banget, Mas. Tenang. Halo. Halo, Angel. Cepat narokok aromanya ntar rambuknya. Sebelum kebablasan, guyon nanti saya mau jual katok. Saya akan terima kasih dulu buat gitaran sore. Jadi sebagai cowok tuh melihatnya, kalau bahasa bahasa Indonesianya tuh horny. Kalau bahasa Inggrisnya ngaceng. Lagunya berjudul Harap Maklum Dik. Dadamu bagus. Saya persembahkan buat ABG Malang. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Mas Ipung kan, pemain gitar tuh harus dapat cewek-cewek keren. Jadi niat saya bismillah semoga dapat. Kaget. Jadi gitaris tuh sebenarnya harus bisa mengikuti cewek gitu. Jadi kita dalam hatinya harus hipnotis tuh. Dalam hitungan 3 Anda akan lepas dia. Sebenarnya kayak tok. Kayaknya kan anak-anak rock metal tuh kayaknya kan sangar tuh padahal mellow. Kalau gitar kayaknya sok sangar padahal itu dalam hati lu tuh enggak tahu sih. Gue tuh sayang sama lu, lu tuh enggak tahu gitu. Etok-etok sangar. Seberapa? Bassnya kedengeran gak? Bassnya kebanter gak apa buat tadi gitarin SLR aku nengah? Kik sing shot. Yang namanya Kiki ini jangan deket-deket, dia punya tato banyak. Itu tatonya menular. Jadi kamu deket dia, pulang tatoan. Sengen imbokmu weh. Bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.
sendiri. Saya paling banyak salahnya. Tapi disawer ya, apa-apa. Oke, terima kasih. Berikutnya akan saya panggilkan Mas Hendri dan Mas. Halo, halo. Mas Didi, terima kasih atas ludruknya. Sri Mulat. Oke, teman-teman di Malang, tepuk tangan dulu buat Didi Show. Ini entertainer sejati. Oke, lah nggak berlama-lama di sini.